mantan Ketua MK tidak hadir dalam pelantikan Soehartoyo yang menggantikan mengisi kursi jabatannya. Ketidakhadiran Anwar Usman dalam pelantikan Soehartoyo sebagai Ketua MK menjadi pertanyaan publik. Ketua MK baru Suhartoyo mengungkapkan alasan tidak hadirnya Anwar dalam pelantikannya. Suhartoyo mengatakan bahwa ia sempat menghubungi Anwar Usman sebelum acara pelantikan dikelar. Pernyataan itu disampaikan Soehartoyo selesai acara pelantikannya pada Senin 13 November. Ia mengungkap bahwa Anwar Usman memohon izin kepada adanya untuk absen. Suartoyo mengatakan bahwa Anwar absen dari acara pelantikannya karena hendak berobat ke rumah sakit. Suartoyo resmi dilantik sebagai Ketua MK menggantikan Anwar Usman yang dicopot dari jabatannya. Anwar dicopot dari Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Pengucapan sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023